Pemirsa, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Alphonse Kambu minta KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam melaksanakan verifikasi faktual tidak hanya mengakomodir kelompok yang menerima Alfaris Umlati, tapi bagaimana dengan mereka yang menolak AFU diangkat jadi anak adat. Pernyataan protes dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya disampaikan Ketua MRP Alphonse Kambu didampingi Wakil Ketua 1 dan 2 MRP Papua Barat Daya yang berlangsung Senin malam 16 September 2024 di salah satu hotel di Kota Sorong. Protes keras MRP ini menanggapi verifikasi faktual yang dilakukan KPU di Kabupaten Raja Ampat untuk membuktikan surat dukungan yang diberikan salah satu masyarakat adat yang mengakui bakal calon Alfaris Umlati sebagai anak adat. Menurut Ketua MRP bahwa pihaknya juga menerima sebagian besar surat dari masyarakat adat di Raja Ampat yang menolak Alfaris Umlati. Terkait itu MRP minta KPU juga harus melakukan verifikasi faktual kepada masyarakat adat yang menolak AFU agar berimbang tidak sepihak. Hari ini dia membentuk tim lagi untuk verifikasi lapangan. Ini menciptakannya apa lagi nih KPU? Nah sekarang pertanyaan saya, KPU boleh mengejar, boleh mengambil data dari yang beri dukungan, terus yang menolak sekian orang yang ada di MRP. Semua surat yang ada di saya lebih banyak daripada dua lembaga itu. KPU bisa memverifikasi itu, yang menolak ini akan membuat apa kepada KPU? Ada 9 surat penolakan, kurang lebih sekitar itu. Nah, ini yang saya tekan. Jadi KPU boleh membuat telahan terhadap surat penolakan juga. Jangan hanya yang mengakui saja, tapi yang menolak juga. Karena adat kami tidak sama dengan adat di wilayah Padang, Bali. Karena adat kami adat yang tidak tertulis, adat lisan. Tapi itu sangat sensitif dalam perilaku turun-temurun yang tidak bisa dibuat pengakuan sembarang-sembarang. Jadi itu dia boleh, dia menghadirkan semua orang yang ada hadir di depan dia, jangan dia pergi satu-satu. Dan dia harus hadir besok juga, menghadirkan yang menolak lagi, diambil data dari mereka. Sebelumnya MRP berharap verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi di Raja Ampat juga harus melibatkan MRP, karena sebagai lembaga kultur, MRP yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagai orang asli Papua. Septinus Kambu, CWM Channel. Dalam menyambut Bapak Ibu sekalian, terdapat kekurangan.